Mari kita eksplorasi lebih mendalam tentang 5 jurusan yang paling populer di UB. Halo, dan selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Universitas Brawijaya UB, sebuah universitas negeri terbaik di Indonesia yang memiliki reputasi gemilang. UB menawarkan berbagai jurusan yang sangat diminati oleh mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika kamu tengah mencari informasi mengenai pilihan jurusan terbaik di UB, kamu berada di tempat yang tepat. Mari kita eksplorasi lebih mendalam tentang 5 jurusan yang paling populer di UB. 5. Jurusan Ilmu Komunikasi. Di jurusan ilmu komunikasi, mahasiswa akan memahami dasar-dasar komunikasi dan media. Mereka akan belajar tentang teori komunikasi, produksi media, serta strategi pemasaran dan humas. Kurikulum juga mencakup pengenalan ke berbagai platform media, termasuk media sosial dan digital. Lulusan jurusan ini bisa mengejar karir sebagai jurnalis yang menyampaikan informasi penting, manajer komunikasi yang merancang strategi komunikasi efektif dan profesional di industri media dan periklanan. 4. Jurusan Ilmu Hukum. Jurusan Ilmu Hukum di UB menawarkan pemahaman mendalam tentang hukum dan sistem peradilan. Mahasiswa akan belajar tentang berbagai cabang hukum seperti hukum pidana, perdata, administratif, dan konstitusi. Mereka juga akan mengembangkan keterampilan analitis dan argumentasi hukum yang kuat. Lulusan jurusan ini memiliki peluang untuk menjadi pengacara yang memperjuangkan hak klien, hakim yang memberikan putusan hukum, jaksa yang menuntut pelanggar hukum, serta berbagai peran di sektor hukum dan pemerintahan. 3. Jurusan Farmasi. Di jurusan farmasi, mahasiswa akan mendalami ilmu obat dan farmasi klinis. Mereka akan mempelajari proses produksi obat, riset obat, serta pengelolaan dan penanganan obat yang aman. Praktik dalam farmasi klinis, seperti memberikan saran penggunaan obat kepada pasien, juga menjadi bagian penting dari kurikulum. Lulusan jurusan ini memiliki peluang untuk bekerja di apotek, industri farmasi, penelitian obat, serta menjadi apoteker yang memberikan kontribusi dalam kesehatan masyarakat. 2. Jurusan Teknik Informatika. Jurusan Teknik Informatika di UB mengajarkan mahasiswa tentang dunia teknologi modern. Mereka akan belajar tentang pemrograman, desain perangkat lunak, pengembangan aplikasi, serta aspek keamanan cyber. Kurikulum juga mencakup pengenalan ke teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan pengembangan aplikasi mobile. Lulusan jurusan ini bisa mengejar karir sebagai software engineer yang merancang program komputer, web developer yang mengembangkan situs web interaktif, data scientist yang menganalisis data untuk mengambil keputusan informasi, dan berbagai peran di industri teknologi. 1. Jurusan Kedokteran. Jurusan kedokteran di UB adalah pusat keahlian dalam ilmu medis. Mahasiswa di sini akan memulai perjalanan memahami anatomi, fisiologi, farmakologi, serta keterampilan klinis yang esensial. Mereka akan mendapatkan pengalaman langsung dalam lingkungan rumah sakit dan klinik, belajar cara mendiagnosis penyakit, merawat pasien, dan menjalankan tindakan medis. Lulusan jurusan ini memiliki berbagai peluang karir yang menjanjikan, termasuk menjadi dokter umum yang memberikan perawatan medis umum, spesialis dalam berbagai bidang medis, peneliti medis yang berkontribusi pada penemuan ilmiah baru, dan banyak lagi. Jadi, jika kamu memiliki minat dalam salah satu dari 5 jurusan ini, Universitas Brawijaya adalah tempat yang tepat untuk menggapai impianmu. UB memiliki fasilitas modern, tenaga pengajar berkualitas, dan atmosfer pembelajaran yang inspiratif. Tidak peduli pilihanmu, UB akan memberikan pendidikan terbaik untuk membantu mewujudkan potensimu. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.